Orang ni pun dah buat macam mak rempit dah kan, berpusing-pusing macam mana nak buat Superman dah dalam ni. Oi, ya Allah, itu pemandu mabuk di depan tu, pemandu mabuk di depan tu. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99. Dan hari ni Horangi akan main game Lebuh Raya. Tapi Horangi nak minta maaf terlebih dahulu kepada anda semua kerana Horangi tidak maklumkan di social media, kerana hari ni Horangi merancang nak cuba naik balik ke kampung dengan mencuba menaiki motor. Kalau Horangi bagi tahu, nanti ramai yang nak ikut Horangi, jadi Horangi tidak dapat naik motor. Tapi nampaknya macam ramai yang dapat join Horangi ni walaupun Horangi tidak bagi tahu ni. Mungkin rezeki diorang lah kan. Ayo kita play, kita nak balik motor. Rasanya ni rezeki. Ingat tak, ya Allah, ini semua rezeki anda lah kan, dapat main dengan Horangi kan, walaupun Horangi tidak bagi tahu. Tapi hari ni misi Horangi adalah naik balik kampung naik motor, memandangkan kita dalam fasa PKP, pergerakan perintah kawalan pergerakan pemulihan. Jadi kita dah dibenarkan merentas negeri. Jadi hari ni Horangi nak rentas negeri. Hai Habib, apa khabar? Hai semua. Ya Allah, harapnya Horangi dapatlah naik motor kan. Horangi teringin naik motor eh. Tolong bagi kerjasama Horangi nak naik motor eh. Kita nak naik EX5 warna biru lah. Hai orang, ya saya kita nak naik motor EX5. Motor EX5 Horangi nak naik motor. Tepi. Okey, baik. Baik semua. Okey, jom ikut naik motor. Jom naik motor guys. Kita konvoi naik motor. Ayo. Okey, kita dah tukar gear. Okey. Okey, mari. Woi, tepi. Okey, jom. Okey, kita nak balik naik, kita balik kampung naik motor. Kita tunggu konvoi. Op. Kita tunggu konvoi kat depan sana. Op. Allah, orang ni tak dapat nak pusing ni. Okey, dapat depan. Orang ni tak ada lesen motor ni kan. Nampak gaya kan. Okey, korang ikut tak? Jom. Rekod ke? Saya rekod. Okey, mana nak konvoi motor ni? Jom. Alah, diorang tak nak naik motor eh. Tak apa, orang ni je naik motor. Jangan langgar orang ni. Jom. Tepi. Okey, orang ni pergi dulu. Okey, jom. Oh. Motor tak payah lalu tak senggol lah kan. Langgar je. Okey, jom. Konvoi naik motor. Okey, kita konvoi dengan diorang balik kampung, rentas negeri. Oh, kita nak merempit lah ni. Kita balik kampung. Tukar gear 2. Accident. Orang, ya saya. Ui, ramai yang nak konvoi dengan kita ni. Okey, jom. Kita balik kampung, rentas negeri. Kita nak rentas negeri. Apabila kita dah boleh rentas negeri, perjalanan jauh tak kurasa. Lagu ni didendangkan semula. Orang ni pun dah buat macam mak rempit dah kan, berpusing-pusing macam mana nak buat Superman dah dalam ni. Oi, ya Allah, itu pemandu mabuk di depan tu, pemandu mabuk di depan tu. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Jap, orang ikan. Tak boleh turunkan gear. Jap, macam nak reverse. Okay, N untuk tukar clutch. Okay, naikkan balik. Mana naikkan balik? Okay, satu. Oi, minta maaf, kena kejar. Diorang nak merompak orang ni ke? Okay, jom kita teruskan perjalanan kita balik kampung. Ya orang ni nak try stop. Okay, orang ni nak on balik. Okay, nak tukar gear. Tak boleh tukar gear lah. Ni dalam P. Oh, P parking. Okay. Tapi orang ni tak boleh nak naikkan gear. Okay, boleh naikkan. Sangkut kat gear 3 pula. Okay, boleh dah gear 4. Okay. Tadi naik gear 5. Okey naik gear 5. Dah naik gear 5. Ha. Please lah, gear 6. Gear 6 laju sikit. Tadi naik juga gear 6. Hey, Habib. Okey, gear 5 dah sedap lah. Okey, motor S5 ni laju tau. Jangan pandang rendah motor S5. Gear 5. Naik gear 6. Tak lepas lah naik gear 6. Habib, awak kata saya slow tadi.
Okey, nilai pajam Sepang. Okey, kita dah sampai. Kita berhenti kat NR lagi. Kita nak pergi makan. Kita nak pergi... Yelah, kita dah boleh rentas negeri semua kan. Tak pakai mask je. Mask habis. Okey. Jom kita skip. Kita menuju ke R&R sekarang. Kita skip. Okey, kita dah sampai. Kat sana ada Petromas. Dekat belah sana. Kita pun nak berhenti R&R juga. Kita nak berehat. Makan semua. Oh, kita berhenti R&R. Okey, baru sampai R&R. Oh, okey. Kita isi minyak full, full. Minyak full. Kita nak berhenti makan je. Makan, makan, makan. Oh, kita parking lah kan. Macam mana nak turunkan gear ni? Allah, accident awak. Awak hal ni accident. Okay, parking, parking. Sekejap. Macam mana kita nak turunkan gear? Sekejap, macam mana kita nak turunkan? Let's solat. Okay, jom, jom kita solat dulu. Sekejap, orang ni start dalam parking je lah eh. Nanti orang, macam ni, macam mana orang ni nak turunkan gear ni? Sekejap macam orang ni sangkut nak turunkan gear ni. Ah, sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah, orang ni sangkut nak turunkan gear, sekejap. Sekejap, okey, sekejap, macam mana, okey. Okey, boleh lah undur, okey. Oh, boleh undur. Okey, boleh undur, boleh undur. Okey, oh sekejap. Orang ni nak undur dulu, senang untuk orang ni keluar. Okey, orang ni dah payah. They are surau nak. Okey, sekejap orang ni nak undur. Okey, orang ni parking kat sini lah, senang. Nak keluar nanti. Okey, orang ni kena parking, kena parking, kena parking kan. Kena parking kan. Sekejap, sekejap. Orang ni tak parking pula motor. Allah, parking je lah kat sana pun. Kat sana lah kan. Okey, tepi, tepi, tepi. Bagi orang ni. Tak apalah, orang ni parking lah dulu kan. Okey lah, off. Okey, dah. Orang ni dah tutup. Okey, kita nak pergi. Woi. Okey, kita dah sampai R&R pertama. Di sinilah juga R&R yang pertama. Dalam video pertama orang yang berhenti berehat. Okey, kita nak makan watermelon. Nak menyegarkan. Assalamualaikum cik. Satu meter guys. Satu meter guys. Satu meter. Okey, kita nak watermelon. Tak boleh ambil. Kita boleh-boleh ambil. Alhamdulillah kita makan watermelon ni. Yummy, 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 yummy. Okey, hai, hai. Orang ni ya saya. Guys, satu meter guys. Kita ada SOP baru eh. Follow me. Ya, ya, saya tahu, saya tahu. Kita ada kedai aiskrim ni, ya Allah. Ha, kita ada SOP baru guys. Follow. Ya, awak ada drone eh. Habib, awak ada drone. Okey, kita, ini tempat surau. Okey, nampak tak? Kita tak boleh buka kasut. Horah naik kereta saya. Horah dalam mission nak naik motor je balik kampung kali ni. Okey, tengok surau dia cantik. Okey. Marilah kita ambil wuduk dulu, kita solat dulu. Okey, jom rakan-rakan kita solat dulu. Okey, okey, okey. Tepi, tepi, tepi. Orang ni imam. Yelah awak. Awak imam lah Moon Gamer eh. Awak imam, awak imam. Okey, saya imam eh. Okey. Saya tok imam. Oh, awak Habib ya tok imam. Okey, okey, baik, baik, baik. Dah, aku duduk soft, soft. Pastikan 1 meter, 1 meter. SOP baru pun kena solat pun dalam 1 meter jarak eh. Okey. Okey. Dah. Okey, jom, jom, jom. Tapi arena ni bagus, disediakan kemudahan surau. Dan nanti kita akan berhenti arena yang kedua pula. Okey, sekarang ni kita teruskan perjalanan kita balik ke kampung. Misi hari ni orang ni nak naik motor orang ni. Nak balik kampung gunakan motor AS5 je. Jap. Naikkan gear dulu. Tepi, tepi. Awak jangan langgar orang ni. Patutlah dalam gear ni. Gear parking. Okey, jom. Kita teruskan perjalanan kita. Okey, jom, 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 jom. Jom. Kenapa kaki awak tu? Kita ada pondok sini. Okey, jom. Jalan, 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 jalan. Okey. Orang ni pun dah tahu dah cara nak tukar gear. Korang nak tukar gear, minyak kena lepas dan naik gear. Taklah jadi pula. Nampak tak orang ni dah jadi. Minyak lepas, tukar gear. Tukar gear. Gear 3. Kita teruskan perjalanan kita. Jom. Okey, kita dah nak sampai R&R kedua di Sungai Merbang. Kita akan berhenti berehat last pit stop dan kita direct ke kampung. Mission hari ni orang ni nak balik kampung gunakan motor EX5. Slow, agak slow motor ni, tapi kita akan mampu sampai lah kan. Okey. Tak boleh nak turun gear. Okey, kita nak parking je kat. Ramai yang nak tunggu kat orang ni. Okey, kita parking kat sini je.
Okay, terparking. Okay, let's turun. Oh, oh, orang ni tak tutup enjin eh. Nanti minyak habis, tak apalah. Okay, off. Ah, baik. Orang, hey, motor orang ni jangan naik. Ah, mari, 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 mari. Kita berhenti makan je. Oh, kita tak nak makan keluarga Mat. Kita nak cuba makan something yang special. Okay, ada Makcik Kia yang jual ni. Ada basikal. Mana basikal? Mana, mana basikal, Habib? Walah, lauk-lauk selera Kak Resna Mall ni selalu habis ni. Kak, akak jual apa, Kak? Oh, boleh boleh order ke? Eh, adalah akak di Kak Resna Mall ni. Kita makan nasi lemak. Ah, kita makan nasi lemak. Ah, orangnya ada nasi lemak. Ah, orangnya ada nasi lemak. Kita makan nasi lemak dulu. Ha, guys, guys, kita makan nasi lemak dulu, guys. Ah, kita makan nasi lemak dulu. Ah. Ada apa lagi Kak Resna Mall ni jual eh? Kita makan dulu nasi lemak ni. Ah, kita makan dulu nasi lemak. Ada bandung, dodol, kuih koci. Oh, sedap-sedap ni semua. Okey, apa ni tulis? Mai singgah kedai Kak Rina ni, macam-macam ada, dari nasi lemak sampai ke sate, semua sedap-sedap belaka. Ditaja oleh Hibiscus. Ah, tu dia kedai Kak Resna Mall. Ini air apa ni? Sembang kencang. Oh, kita nak try order, pick up dia. Okey, okay, kita nak try order. Eh, tak ada orang jaga pun. Ah, tak ada orang jaga, tak buka lagi kot. Mungkin dia pergi ni. Ada basikal kat sini. Eh, ada basikal lah. Wih, ada basikal lah. Kita boleh ambil ke basikal? Ooh. Weh, kita ada basikal. Eh. Oh. Oh, ada basikal lah, guys. Okey, ni kedai Indonesia. Kita nak juga makan makanan Indonesia. Ada apa, Pak? Ada bakso, nasi rendang, sate ayam. Ya udah, sate itu kita makan sate ayam. Tak silap sate. Wah, satenya enggak satenya besar sekali ya. Pelik sekali satenya. Oh, kita ada sate kedai. Kedai runcit moden Makcik Yas. Ha, hari ni kita tengok-tengok melawat. Ada potato, ais. Wah, 100 plus. Kita kena minum air 100 plus. Kita nak isi tenaga balik. Oh, oh, oh. Air 100 plus. Oh, ada Nestle, guys. Ais krim sedapnya. Ya Allah, sedap sangat ni. Okay. Kita ada apa lagi? Kita ada Betro Smoothie. Oh, kita ada baju, guys. Oh, baju ni boleh tukar ke? Mr. Bean, boleh tukar ke? Boleh tukar ke? Oh, tak boleh tukar. Tak apa, tak apa. Sedap-sedap lah makanan kedai runcit kat sini. Restoran Pak Ali. Oh, ada nasi kandar dah. Nasi kandar dah. Oh, main ambil je tu dia. Sedap ni. Ha. Fried chicken dip. Orang suruh duduk rumah, kita pergi keluar. Eh, kita dah boleh keluar tau. Tapi kena jaga social distancing. Ingat tu, guys. Yang mana balik kampung? Oh, dah tak ada kedai. Okay, jom kita pergi. Oh, ada pondok dekat sana untuk kita berehat. Okay, arena ni sangat sesuai untuk kita berehat, berhenti. Yang mana balik kampung, sila berhati-hati, berhenti bila perlu. Kita boleh berehat dekat sini. Okay, nice. Okay, ada basikal eh awak. Okay, jom kita pergi. Oh, kita gunakan basikal kita untuk ke motor. Oh, oh, jom. Eh. Orang ni tak kayu pun basikalnya. Wih, motor orang ni. Motor orang ni. Ingatkan motor orang ni tadi. Ini dia motor orang ni. Okey, jom kita teruskan perjalanan kita. Kita buka. Okey. Naikkan dia. Naikkan dia. Okey, jalan. Jalan. Jom. Okey, kita dah nak sampai ke kampung dah. Ha, dengan menaiki EX5 je. Jersey Merbang. Ha. Kita dah nak sampai dah ke kampung. Okey, kita dah sampai kat jalan yang nak keluar tol ni. Ah, okey, baiklah kita nak sampai dah. Nak jumpa ibu bapa yang dah lama tak jumpa kan, sejak PKP ni kan. Ah. Okey, alhamdulillah, selamat perjalanan kita. Sangkut pula. belum sampai lagi. Jauh lagi perjalanan. Okey, baik. Nah, sangkut. Okey, baik. Jangan langgar penghadang ni. Orang ni macam tak ada lesen motor je bawa motor AS5 ni kan. Tapi itulah. Wey, berat. Kena turun gear. Wey, jatuh bukit. Jap. Kena turun gear. Macam mana nak turun gear ni? Ya Allah, tak lepas, guys. Nak naik bukit, guys. Kena turun gear ni. Oh, berat. Tak boleh nak turun gear, guys. Kita guna gear tinggi untuk naik bukit, guys.
Allahu Rabbi, memang slow lah kan. Okey. Baru boleh tekan. Oi, laju ni macam rempit ni. Break. Nanti terlanggar accident. Dah lah, tak pakai. Okey. Kita dah sampai kat tol. Oi. Apalah nasib orang ini. Dia boleh pun turun je. Boleh pun turun je. Kenapa tak boleh turun lah? Boleh pun turun je, guys. Okey, lepas pun. Okey, kita dah sampai kat tol. Tol, nak sampai dah ke kampung kita ni. Lepas. Oh, di sini diorang. Diorang menunggu kita dekat sini, eh. Yang trip-trip pertama tadi. Diorang tunggu, guys, orang ni. Ya Allah. Diorang tunggu, sanggup tunggu orang ni naik ES5 ni. Okey, misi orang ni hari ni nak naik ES5. Alah. Janganlah macam ni, motor. Belum sampai lagi ni. Okey. Motor ES5 ni buat hal lah, guys. Okey, alhamdulillah. Selamat perjalanan ni kita. Kita nak sampai dah. Alhamdulillah. Kampung, nak jumpa ibu bapa, nak jumpa family yang lama tak jumpa. Motor orang ni buat hal lah. Okey, jap. Turun bukit dengan reverse je, guys. Lepas pun akhirnya. Kita nak sampai dah kampung. Kampung Ariab. Kampung Ariab. Ini dia kampung, alhamdulillah. Janganlah kita. Motor ni buat hal lah, geng. Motor buat hal lah, geng. Motor ni buat hal lah. Alhamdulillah, kita dah sampai kampung. Alhamdulillah, kita parking kat bawah. Alhamdulillah, syukur kita dah sampai kampung. Assalamualaikum abah, kami datang nak beraya. Beraya masih mood raya kan? Ya Allah, terima kasihlah kerana. Ini kita dah sampai kampung. Misi orangnya, Habib pun berjaya dengan naik basikal. Ya Allah, Habib, awak okey tak terjatuh tu? Alhamdulillah. Assalamualaikum abah. Orang ni dah balik ni. Ya Allah. Aduh. Balik. Jaga bahasa pun, gamer. Kita dah sampai kampung dah. Lama kita tak balik kampung kan. Kat sini kita inilah kampung orang ni kan. Akhirnya berjaya juga dengan naik ES5 je balik kampung, guys. Yang mana nak balik kampung, dalam ni lah kita dah boleh rentas negeri ni. Hati-hati, woi, masih ada pocong, pocong ni tinggal saya tadi. Minta maaf, orang ini kan naik motor, awak naik basikal. Masih biasa rumah ni masih ada pocong. Pocong ni mungkin rumah ni, rumah Pak Ayub ni kot. Rumah Pak Ayub ni. Jadi rasanya sampai di sini saja. Kita mari anda akhiri di masjid. Masjid ni. Nampak gayanya kita dah sampai di kampung. Balik kampung menggunakan motor ES5. Jap, orang ni nak ambil motor ES5 orang ni. Orang ni nak letak kat depan ni. Kita gambar dengan motor ES5 orang ni. Tak sangka motor ES5 orang ni masih mampu nak pergi naik, nak balik kampung tau. Kampung orang ni kat situ. Alhamdulillah, kita dah sampai dengan naik motor ES5 je, guys. Dengan konvoi dengan diorang tadi. Orang ni naik motor, diorang naik kereta. Jom. Jalan. Mak rempit lah orang ni dekat kampung. Nas SS Hora, boleh. Nampak gayanya sampai di sini sajalah video kali ni. Nampaknya orang ni berjaya lah juga. Apa ni, orang kata berjaya lah untuk balik kampung menggunakan motor ES5 ni. Motor ES5 dengan konvoi dengan kereta Mazda. Kereta Honda, Mazda kan? Kereta GTR lah, guys. Ya Allah, Mazda pula. Baiklah. Jadi sampai di sini saja untuk video kali ini. Jadi orang ini nak pesan, siapa nak balik kampung, sila hati-hati di jalan raya. Dan ya, terima kasih kepada join dan minta maaf orang ini tidak bagi tahu sebab orang ini nak try naik motor. Sebab kalau orang ini bagi tahu, nanti penuh nak naik motor, tak boleh. Jadi kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.